adalah gunung dengan ketinggian 2.392 meter. Bromo terletak di Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Meski tercatat sebagai gunung aktif dan tahun lalu beberapa kali mengalami letusan, keindahan Gunung Bromo masih penuh pesona. Kini tak ada lagi asap mengepul akibat letusan. Indahnya mentari pagi yang seolah muncul dari perut Bromo lah yang kini menyapa bumi pertiwi. Gunung Bromo selalu memberikan pesona bagi para wisatawan domestik maupun internasional. Bahkan di Pananjakan, wisatawan bisa melihat langsung keindahan Gunung Bromo serta matahari terbit setiap harinya. Namun sayangnya keindahan matahari terbit tak mampu dinikmati oleh warga suku Tengger. Mereka masih juga hidup dalam fasilitas yang sangat minim. Indonesiaku kali ini akan melihat bagaimana kegigihan hidup masyarakat suku Tengger untuk menjalani hidup mereka. Hanya kendaraan besar bergardan ganda semacam inilah yang mampu menaiki lereng Gunung Bromo. Sepanjang perjalanan, mata saya disejukkan dengan pemandangan alam yang luar biasa. Namun sayangnya, ini hanya berlangsung sekitar 30 menit saja. Jalan rusak adalah kondisi yang terpampang setelah itu. Hal inilah yang akhirnya menambah penderitaan warga suku Tengger yang mendiami kawasan Bromo ketika akan memasarkan hasil panen mereka. Tak kurang dari 5 hingga 10 km dengan beban antara 50 hingga 90 kg harus ditanggung warga. Beban itu masih ditambah dengan kondisi jalanan yang naik turun dan juga suhu dingin lereng gunung. Meski begitu, jalan rusak tak pernah menyurutkan semangat suku Tengger untuk menjalani hidup mereka. Geliat warga yang bekerja sepenuh hati terpancar di hampir seluruh pedesaan. Salah satunya di desa terakhir lereng Gunung Bromo. Meski lokasinya jauh di balik bukit, warga tetap bersemangat menggapai kehidupan yang lebih layak. Tampak dengan jelas antusias warga Sunogiri saat bekerja bersama. Mereka tampak membersihkan jalanan dari semak-semak. Meski kondisi jalan naik turun, mereka tetap tak menyerah untuk membuat jalan utama menuju desa Sunogiri lebih bersih. Upaya apa sih, Bu, jalannya diperbaiki? Supaya nggak longsor tanahnya, Bu. Nggak longsor? Kalau iya. Sering longsor? Iya, Bu. Sering longsor, iya. Ya? Terus kok longsor gimana, Bu? Tanaman itu banyak yang rusak gitu, Bu. Kalau jalannya nggak bisa dilewati? Nggak bisa jalan, apa itu? Mobil-mobil nggak bisa jalan, Bu, kalau jalannya ini licin. Berarti desa susah, warga iya. Desa susah keluar, orang luar susah? Iya, susah. Ini jalan satu-satunya? Iya, nggak ada lagi, Bu. Menjelang masuknya musim hujan, warga Sunogiri memang kerap melakukan gotong royong membersihkan jalan. Lokasi desa mereka yang terletak di ujung membuat warga harus menjaga jalan utama sebagai akses untuk masuk dan keluar desa. Desa Sunogiri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan ini tak pernah merasa menjadi desa tertinggal. Selain masalah jalan, kendala terbesar bagi warga Tengger adalah penyaluran air bersih hingga ke pemukiman. Warga masih harus mengambil sendiri air bersih ke beberapa titik pemukiman. Padahal lokasi rumah mereka ada yang di atas bukit ataupun di bawah lembah. Bu, tiap hari antri air gini, Bu? Antri terus? Gak ada di rumah dialirkan? Gak ada. Gak dibangun ke rumah-rumah? Tidak. Setiap hari berapa kali antri? Pagi sama sore? Pagi, sore. Pagi sama sore dua kali ya, Bu ya? Ternyata antrian air ini selalu terjadi setiap hari, bahkan pagi dan sore hari. Tidak ada aliran air hingga ke rumah-rumah. Meskipun mereka tinggal di kawasan pegunungan yang melimpah ruah air, namun sayangnya tidak ada perhatian pemerintah untuk mengalirkan air-air bersih hingga ke rumah mereka masing-masing. Itulah ironisme warga Tengger yang hingga kini masih terus berlangsung. Meski daerah mereka menjadi daerah tujuan wisata. Pendidikan
Hal ini juga menjadi masalah lain bagi warga yang hidup di lereng Gunung Bromo. Hingga saat ini belum ada sekolah bagi anak suku Tengger yang berada di lingkungan dekat dengan desa mereka. Untuk bisa bersekolah, anak-anak usia sekolah dasar harus berangkat begitu mentari menunjukkan geliatnya. Hal ini karena lokasi sekolah mereka berjarak cukup jauh dengan medan yang sangat berat. Tak ada angkutan umum yang mengantarkan mereka menjemput ilmu. Yang ada hanyalah kaki mungil yang kokoh dan mampu mengantar mereka ke sekolah. Capek nggak? Masih jauh sekolahnya? Masih jauh ternyata sekolah anak. Jalan dulu aja deh, masih jauh ternyata sekolah anak-anak. Mereka sudah berjalan cukup jauh. Desa mereka di ujung atas di belakang saya sana. Saya sudah terengah-engah untuk mencapai sekolah mereka. Untuk siswa SD, mereka harus berjalan menaiki bukit dan turun cuman 1 kilometer saja. Namun bagi anak-anak sekecil itu semangat luar biasa untuk mencapai tempat mereka belajar memang sangat luar biasa. Tunggu! Agar lebih cepat sampai ke sekolah mereka di desa sebelah, anak-anak melewati jalan pintas. Mereka melewati kebun milik warga yang sangat curam. Namun, jalan pintas ini hanya bisa dilewati jika musim kemarau saja. Jika musim hujan tiba, tanah akan menjadi licin, dan jalan pintas ini pun bukan alternatif yang aman. Tapi, tak seorang siswa pun yang meneteskan keringat. Sementara saya sudah terengah-engah dan hampir kehabisan nafas. Dataran tinggi dengan oksigen yang tipis membuat saya kewalahan menaiki perbukitan ini. Akhirnya, tiba di SDN Cetak 02 yang berada di desa Cetak, siswa sekolah dasar pun sudah siap menimba ilmu. Tapi, lain halnya dengan siswa sekolah menengah pertama. Perjuangan mereka belum juga berakhir. Dibutuhkan waktu lebih dari 1 jam perjalanan dengan berjalan kaki untuk bisa tiba di sekolah. Hanya anak-anak yang bersemangat tinggilah yang masih gigih menimba ilmu. Lokasi sekolah yang sangat jauh membuat mereka harus berjuang untuk menuntaskan wajib belajar. Tunggu bentar, berhenti dulu dong. Mau lihat orang berladang. Ya, ternyata masyarakat suku Tengger ini hebat dalam segala macam hal, termasuk dalam hal pertanian. Mereka mampu menanam di perbukitan serta lembah dengan sistem terasiring. Mereka bisa menanam apa saja yang bisa hidup dengan cuaca dan suhu seperti di lereng Gunung Bromo ini. Santi, Wisnu marahi suara kalah kekuatan dunia. Sepanjang jalan yang kami lewati hanyalah bukit dan tebing. Sesekali kami pun melewati ladang milik warga Tengger. Bagi sebagian warga Tengger, pendidikan bisa jadi dikalahkan oleh pekerjaan mereka di ladang. Namun, semangat untuk memajukan Tengger membuat beberapa anak Sunogiri rela menggerakkan kaki lebih dari 1000 langkah setiap harinya.